Sudah semua? Kita langsung mulai presentasinya bersama Leo Leo Roli Carnado dan Daniel Martin yang baru saja memastikan diri lolos ke babak 16 besar Juventus Indonesia Open 2022. Langsung aja ke Leo Daniel, gimana Daniel pertandingan hari ini kembali ke istora setelah minggu lalu? Silakan. Pertandingan hari ini seperti apa? Tadi lapangan cukup angin ya. Beda waktu Indonesia Master, gak tau kenapa kayak lebih kenceng aja angin. Tapi dari segi lawan dan permainan kalian, kalian melihatnya seperti apa, Jo? Sudah cukup baikkah pertandingan hari ini atau seperti apa? Belum sih, soalnya apa lawan juga tadi pernah ketemu kan di Spanyol waktu itu, jadi masih belum maksimal permainan. Apa Daniel yang harus dievaluasi buat hari lusa nanti dari permainan kalian? Dadah. Apa yang masih harus dievaluasi dari pertandingan hari ini untuk lusa nanti? Evaluasi permainan hari ini kita bermain sangat tidak baik permainannya ya. Jadi kalau main hati sendiri masih banyak melakukan kesalahan sendiri. Kedepannya kita mau perbaiki lagi, apa melakukan kesalahan sendirinya dikurangi, terus lebih fokus lagi di lapangan, sama harus lebih dipakai sih. Ada yang mau bertanya? Sekarang apa dia? Ya silakan mas. Buat Leo, apa yang jadi kekurangan tadi kan memang sempat bilang kan mati sendiri ya, itu apa dari komunikasi kalian atau dari visi kalian atau memang dari lawannya yang sigap seperti apa? Sebenarnya kalau mati sendiri itu dari kami masing-masing sendiri ya. Jadi ya mungkin kami hari ini bermainnya kurang baik, kurang tenang ya. Jadi gampang mati sendiri, jadi tapi kita harus bisa atasin itu. Kami juga kan mau dari Barai. Nanti selanjutnya bakal ketemu sama Rasmussen, pasangan Denmark, Rasmussen sama Astro. Kalian sendiri kan secara head to head udah saling pernah saling mengalahkan gitu. Apa sih yang akan kalian antisipasi? Antisipasinya pasti kalau lawan Eropa ya tadi lah lama-lama mulai siapnya, apa siapnya lama, terus mancing-mancing emosi, terus pokoknya kalau lawan Eropa ya seperti itulah, tapi kita harus antisipasi. Kita udah pernah ketemu udah 2 kali kalau gitu. Jadi ya kita siapa yang siap di lapangan itu yang menang. Ada lagi? Ya, mas silakan.